Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan syukur alhamdulillah karena kita bisa berjumpa lagi di channel ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada haribaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita semua mengenai rasa cinta dan kasih sayang. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, diberikan umur yang barokah, dimudahkan dalam segala kesulitannya, mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan selamat di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para sahabatku yang budiman yang dirahmati Allah. Kucing putih memiliki penampilan yang lucu dan menggemaskan. Namun kucing putih bukanlah ras tertentu, tetapi banyak ras kucing yang berbeda dapat memiliki bulu putih yang panjangnya bervariasi. Selain itu, kucing putih bisa memiliki variasi warna mata yang berbeda. Meski banyak yang memiliki mata biru yang indah atau bahkan mata dengan dua warna berbeda. Sementara setiap kucing memiliki kecantikan yang unik, mistik, dan sejarah serta kebiasaan yang menarik, kucing putih memiliki banyak fakta menarik. Berikut beberapa fakta kucing putih yang menarik. Maka dari itu simak terus video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kali ini, jangan lupa like video ini jika bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga segala kebaikan Anda dibalas dengan beribu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku namun kalbu yang diberkahi Allah. Yang pertama, banyak ras kucing berbeda memiliki bulu putih. Kucing putih tidak terkait dengan ras tertentu. Sebaliknya, banyak ras kucing yang berbeda, baik berbulu panjang maupun pendek, dapat memiliki bulu putih termasuk Persia, Angora, American Shorthair, Siam dan Devon Rex. Lantas apa yang menyebabkan bulu kucing putih? Jika kucing memiliki gen W dominan yang dikenal sebagai gen penutup, ia akan menyembunyikan setiap gen warna dan pola bulu lainnya dalam susunan genetik kucing menghasilkan bulu putih. Yang kedua, kucing putih bisa memiliki warna mata yang sangat unik. Tahukah Anda, warna mata kucing terkait dengan produksi melanin dalam tubuh? Karenanya, kucing putih atau berwarna terang seringkali memiliki mata yang cerah. Kucing putih bisa memiliki beragam warna mata yang mencolok, seperti biru, hijau, kuning, jingga, atau kombinasi warna hijau dan biru. Yang ketiga, kucing putih bukan albino. Kucing putih bukanlah albino. Ada perbedaan utama antara kucing putih dan kucing albino. Kucing putih hanya memiliki gen untuk bulu putih, sedangkan albinisme adalah kondisi genetik yang menyebabkan kurangnya pigmentasi warna pada kulit, bulu, dan mata. Cara termudah untuk menentukan apakah kucing itu albino atau bukan adalah dengan melihat matanya. Kucing putih dapat memiliki berbagai macam warna mata, namun kucing albino seringkali memiliki mata yang terlihat sangat pucat, biru, merah muda, atau merah. Mata mereka tidak benar-benar merah jambu atau merah. Pantulan cahaya terhadap pembuluh darah di mata mereka hanya membuat mereka terlihat. Yang keempat, kucing putih juga berisiko terkena sengatan sinar matahari. Seperti manusia, kucing dengan bulu tipis atau
putih berisiko lebih tinggi terkena sengatan matahari, terutama di telinga, kelopak mata, dan hidungnya, karena lebih rentan terhadap sengatan matahari. Kucing putih juga memiliki risiko lebih tinggi terkena karsinoma sel squamosa atau kanker kulit. Penting untuk mengambil langkah yang tepat untuk melindungi kulit terang kucing dari kerusakan akibat sinar matahari, antara lain sebagai berikut. Jika kucing suka berjemur, coba batasi waktu di samping jendela terang antara pukul 10 pagi dan 4 sore. Pertimbangkan untuk membeli gorden atau tirai tebal yang akan membantu memblokir atau membatasi sinar UV yang masuk melalui jendela. Yang kelima, kucing putih dianggap membawa keberuntungan. Tidak seperti kucing hitam yang dianggap pembawa sial, kucing putih melambangkan keberuntungan dan nasib baik dalam berbagai budaya di dunia. Kucing membawa keberuntungan di Jepang, yang disebut Maneki Neko. Paling sering digambarkan sebagai kucing putih berasal sekitar tahun 1870, patung-patung ini ditempatkan di dekat pintu masuk rumah dan toko untuk membawa keberuntungan. Yang keenam, kucing Persia putih paling populer. Kucing putih yang paling mencolok dan populer mungkin adalah Persia. Bulu mereka yang panjang dan halus serta mata yang besar dan ekspresif terlihat sangat elegan. Tidak heran mereka menghiasi kalender bertema kucing dan kemasan makanan hewan sejak lama. Namun jika Anda memiliki kucing Persia putih, perawatan rutin adalah kuncinya. Yang ketujuh, kucing putih dianggap pemalu. Sementara setiap kucing memiliki kepribadian yang unik, orang sering suka menggeneralisasi berbagai warna kucing dan tipe kepribadian mereka. Kucing putih sering dikatakan sedikit lebih pemalu dan lebih tenang daripada warna lain. Yang kedelapan, peliharaan Presiden Amerika Serikat. Beberapa presiden Amerika Serikat memiliki kucing putih yang berlarian di sekitar gedung putih selama masa jabatan mereka. Rutherford B. Hayes, Gerald Ford, dan Jimmy Carter, masing-masing presiden Amerika Serikat ke-19, ke-38, dan ke-39. Semuanya memiliki kucing Siam. Walaupun banyak kucing Siam tidak sepenuhnya putih, sebagian besar bulunya berwarna putih. William McKinley, Presiden Amerika Serikat ke-25, memiliki dua kucing Angora dengan nama yang sama eksotisnya, yakni Enrique Delome dan Valeriano Wheeler. Bagaimana sahabat, apakah Anda setuju atau tidak setuju mengenai hal ini? Silakan Anda tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan juga mungkin dari para sahabat mengalami suatu hal setelah kejadian ini, silakan sertakan di kolom komentar. Demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua bisa menjadikan ini sebagai pembelajaran dan bisa memetik hikmahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.